Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kembali lagi dengan Miss Yatur, kita akan belajar ICT. Dan seperti yang sudah Miss sampaikan minggu lalu, kali ini kita akan memodifikasi tampilan Word Art kita. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di minggu lalu kita sudah mengenal bagaimana menggunakan Word Art, berada di tab apa Word Art. Nah, hari ini kita akan memodifikasi tampilan Word Art kita. Ya. Sekarang kita pergi ke tab Insert. Nah, kita klik Word Art. Kita ketik teks kita. Nah, jika kita klik pada tulisan Word Art, jika kita klik pada Word Art kita, lalu Word Artnya aktif, tandanya Word Art aktif, garis pinggirnya muncul. Nah, akan muncul tab format di sini di atas. Jika Word Art tidak aktif, maka tidak ada tab format di atas. Ya, kita klik Word Art. Di sini ada tab format. Nah, di tab format ada beberapa menu perintah. Di sini ada Word Art Stylus. Pada Word Art Stylus ada Text Effect. Ini namanya Text Effect. Text Effect itu fungsinya untuk mengatur efek pada Word Art. Kita coba ya. Di sini ada beberapa efek, seperti efek bayangan, efek reflection, efek 3D rotation, ataupun transform. Ya. Kita coba shadow. Shadow atau bayangan. Diperhatikan saat Miss geser kursor, maka akan ada perubahan pada teks Word Art kita. Kita pilih saat kita geser lagi kita ke pilihan shadow yang lain, ada yang berbeda dari tampilannya. Nah, seperti itu ya. Misalkan kita mau pilih yang ini. Nah, seperti 3D rotation. Nah, ini akan memberikan efek rotasi 3D pada tulisan Word Art kita. Nah, kita akan menggunakan transform. Lalu di sini ada text outline. Nah, text outline itu fungsinya untuk mengatur warna garis pada Word Art. Di sini warna garisnya ada banyak warna. Kita pilih satu. Ke garis pinggir dari tulisannya akan berubah. Nah, jika garis pinggirnya kalian rasa terlalu tipis, boleh dipertebal menggunakan weight pada text outline. Nah, seperti ini. Lalu ada lagi namanya text fill, itu mengubah warna atau mengatur warna Word Art-nya, warna dalam tulisannya ya, bukan pink. Nah, jika pilihan warnanya yang mau kalian pilih tidak ada di sini, bisa kalian klik More Fill Color. Standar boleh digeser. Oke. Tulisannya berubah warnanya. Lalu di sini ada line text.
sini ada line text. Nah, jika diklik, font art-nya lurus karena dia siap diedit. Tapi kalau dilepas, dia akan seperti awal tadi yang sudah kita edit ya. Nah, sekarang kita ke line text. Nah, line text ini mengatur posisi word art, apakah di atas, top, middle, tengah, atau bottom, bawah. Ya. Lalu ada lagi yang namanya text direction. Itu mengatur arah penulisan word art. Jadi horizontal seperti biasa seperti ini. Lalu rotate all text 90 derajat. Berarti dia miring 90 derajat. Dan ini rotate all text 270 derajat. Berarti dia miring ke arah berlawanan, ya. Lalu ada lagi text wrapping. Ini wrap text atau text wrapping fungsinya untuk menempatkan word art kita berada di depan teks atau di belakang teks. Maksudnya apa? Jadi misalkan kita tulis teks biasa di sini. Ini tanpa word art ya. Nah, sekarang word art kita klik. Kita kembali pergi ke format wrap text. Di sini ada sini posisi word art sudah in front of text atau di depan text. Jika kita pindah ganti ke behind text. Nah, tanpa word art. Nah, beda ya sama yang tadi. Coba mes Ctrl Z yang tadi. Yang tadi seperti ini, di depan teks biasa. Nah, kalau yang terakhir tadi kita sudah ganti ke menu behind text. Nah, word art-nya akan berada di belakang tulisan yang biasa ya. Itu beberapa menu, ada tab format. Oke, materi kita cukup sampai di sini mengenai modifikasi tulisan word art pada Microsoft Word. Nah, tugas kalian yaitu membuat sebuah slogan. Slogan itu apa, Miss? Ataupun kata-kata yang biasa kalian lihat di iklan, misalkan buanglah sampah pada tempatnya atau jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, seperti itu ya slogan ya. Kalian buat pada Microsoft Word menggunakan Word Art. Buat semenarik mungkin. Mau ditambah gambar boleh, silakan ya. Oke. Itu ya tugasnya membuat slogan. Tidak usah Miss kasih tema. Silakan kalian berkreasi masing-masing ya. Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.